Jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Dan di episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan aglonema, ya, karena ternyata loh, banyak salah kaprah yang sudah beredar dan menyesatkan dalam tanda kutip ya. Dan itu juga terjadi pada saya di awal saya mengenal aglonema. Apa sih? Kesalahan pertama adalah aglonema berbeda dengan Sri Rezeki, ya kan? Tentu teman-teman pernah dengar ya nama Sri Rezeki. Nah, kita lihat dulu tentang nama aglonema sendiri. Berdasar beberapa literasi atau beberapa buku yang saya baca, aglonema itu berasal dari bahasa Yunani, dari aglaos dan nema. Aglaos itu artinya terang atau sinar, sementara nema itu artinya benang. Jadi kalau diartikan secara harfiah ya, kata per kata itu ya semacam benang yang bersinar, tapi lebih ke terangnya, sinarnya itu membawa keberuntungan. Nah, makanya kalau di Filipina itu bahasa Tagalog ya, disebut juga la suerte, itu artinya pembawa keberuntungan. Kemudian kalau di Malaysia itu disebut good luck plant, yang artinya juga sama ya, pembawa keberuntungan. Kalau orang Tiongkok menyebutnya Wan Yen Ching. Dan orang cenderung menyebut aglonema itu juga Chinese evergreen. Kenapa? Karena tanaman ini tuh pertama kali yang membudidayakan dulu itu lebih banyak orang-orang Tiongkok. Nah, yang paling keren itu di Thailand. Di Thailand itu kan semacam apa ya, gudangnya aglonema hibrida ya. Karena saking banyak penyilangnya di sana ya kan. Itu kan di sana sendiri disebut sebagai Siamese Rainbow. Jadi pelangi dari Thailand. Jadi memang pelangi penuh warna, dan di Indonesia sendiri ada sebuah tanaman atau tanaman yang disebut sebagai Sri Rezeki. Nah, Sri Rezeki itu seperti ini. Nah, kalau orang menyebut tuh Sri Rezeki itu ya yang ini katanya. Ya ini memang ini adalah Sri Rezeki, atau kalau populer tuh aglonema alam atau spesies. Jadi dia tumbuh di alam, kemudian tidak tumbuhnya itu bukan karena campur tangan dari manusia. Tapi sebenarnya ini juga aglonema, dan aglonema adalah Sri Rezeki di Indonesia. Jadi tidak, supaya tidak salah ya, sebenarnya nama Indonesianya dari aglonema itu Sri Rezeki. Ini juga Sri Rezeki, cuman ini adalah Sri Rezeki yang apa? Hibrida silangan. Jadi berasal dari campur tangan manusia. Salah kaprah kedua, aglonema bisa ditanam di tanah. Jadi memang banyak orang menganggap bahwa aglonema sama seperti tanaman hias yang lain. Bisa ditanam di tanah. Itu tidak salah. Karena memang beberapa aglonema jenis tertentu, terutama aglonema alam, spesies yang tadi saya sebutkan ya, itu memang dia tumbuhnya liar. Kemudian dia tumbuh atau terjadi persilangan secara alami, ya kan, lalu dia muncul di alam, tumbuh di bawah pohon yang rindang dan sebagainya. Dia tumbuh di tanah langsung dan bisa hidup berkembang biak dengan baik. Nah, ada beberapa jenis aglonema yang memang cocok ditanam di tanah, dan itu memang sudah lama. Silangannya Pak Greg Hambali itu ada yang namanya Dona Carmen. Dona Carmen itu ya ditanam di tanah, waduh, langsung bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian silangan atau hibrida dari Thailand yang sudah lama di Indonesia dan sudah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia itu Big Roy. Big Roy itu juga ditanam di tanah juga bisa hidup, karena memang sudah memiliki daya tahan yang bagus beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Sementara untuk hibrida-hibrida yang lain, silangan-silangan yang lain yang namanya silangan itu kan rentannya. Rentan dia membutuhkan rumah yang baik, rumah yang tepat. Sementara kalau tanah itu kelembaban tanahnya, kelembaban di media tanam tanahnya itu tadi, itu kurang tepat untuk aglonema. Kemudian belum lagi banyak patogennya dan sebagainya. Jadi kalau media tanam untuk aglonema itu harus memenuhi 5 syarat. Mungkin kalau teman-teman sudah sering mendengar ya, saya pernah menyebutnya, tetapi saya akan ulang kembali. Syarat yang pertama media tanam aglonema, yakni poros atau porositasnya bagus. Contohnya ketika disiram air, airnya ngocor deras, bebas hambatan. Jadi tidak menggenang di dalam, tidak becek, itu poros. Kemudian di media tanam tersebut ada aerasinya bagus, atau rongga-rongga udara di dalam media tanamnya itu bagus. Jadi setelahnya biar akarnya bisa bernafas gitu ya. Kemudian contoh tak untuk mengetahuinya gimana?
kita lihat media tanamnya, kita genggam, kita remas, kemudian kita lepas lagi. Itu harus remah ya. Dia kalau kita genggam dan itu masih koyong ngepel, ngepel itu apa ya? Masih terkumpul gitu di pegangan tangan gitu. Berarti itu dia kurang remah. Aerasinya kurang bagus. Itu salah satu contoh untuk mengetahuinya. Kemudian syarat ketiga adalah penuh nutrisi. Media tanam yang memiliki banyak nutrisi yang bagus untuk tanaman, nah itu enak. Jadi enak di dalam rumah, rumahnya dia nyaman, bisa tumbuh karena nutrisinya sudah terpenuhi, itu full nutrisi. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah minim patogen. Minim patogen, patogen itu hama, kutu, gangguan, penyakit, bibit, jamur dan sebagainya itu minim di situ. Jadi tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Dan yang kelima syaratnya adalah pH mendekati netral. pH yang bisa ditolerir oleh aglonema itu antara 6,5 sampai 7,5. Ada alat ukurnya, pH meter namanya. Makanya saya sudah membuat media tanam yang memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat ya tutorialnya lengkap. Saya buat lengkap, saya buat satu persatu bahan-bahannya, tutorialnya secara lengkap di episode 78. Itu untuk 7 bahan. Jadi agak banyak bahannya ya, 7 bahan yang sudah saya lakukan fermentasi menggunakan Neoaktif RC37. Kemudian di episode 145 itu hanya 3 bahan. 3 bahan itu pun sudah saya lakukan uji coba sehingga tanamannya bisa kelihatan tuh, yang nggak ada akarnya bisa tumbuh akar. Kemudian yang lain juga tumbuh daun dengan bagus dan sebagainya, teman-teman bisa lihat di episode tersebut. Salah kaprah ketiga, yakni menganggap aglonema hanyalah hobi musiman. Nah, mungkin kalau kenapa teman-teman cenderung mikir ya di awal-awal kenal seperti ini, karena masih ingat dengan kisahnya salah satu jenis tanaman gelombang cinta namanya. Saat itu kan boom ya. Wow, mahal harganya, tinggi sekali, tahu-tahu. Beh, harganya murah meriah dan banyak yang dirugikan karena itu hobinya musiman dan sebagainya. Tetapi kalau aglonema tidak masuk itu. Kenapa? Saya sudah mempelajari secara mendalam. Kebetulan saya kan basicnya jurnalis ya. Saya cari tahu sampai ke akar-akarnya. Jadi aglonema ini memiliki komunitas sejak tahun 90-an. Komunitasnya kuat. Dan aglonema semenjak dia memiliki warna yang baru. Jadi kalau dulu itu kan aglonema spesies atau alam itu cenderung warnanya cuma hijau dan putih. Muncullah seorang tokoh bernama Bapak Gregory Garnady Hambali atau disebut juga Bapak Greg Hambali. Beliau kalau kita sebut ya Bapak Aglonema Indonesia lah. Karena jasa beliau di awal-awal kiprahnya sekitar tahun 80 ke 90-an ya. Itu Bapak Greg menciptakan atau menyilangkan satu tanaman baru, yakni yang disebut Pride of Sumatra. Pride of Sumatra ini rilis tahun 1993, tetapi tentu proses persilangannya jauh-jauh dari tahun rilis tersebut ya. Jadi Pride of Sumatra ini dia. Warna merahnya ini yang memberi warna baru ya. Karena Pak Greg Hambali berhasil memberi warna merah pada aglonema, coraknya jadi ada warna merahnya. Tulangnya merah, hijau, putihnya kelihatan. Pride of Sumatra disilangkan dari Commutatum vertricolor dengan rotundum, menghasilkan prekursor. Nah, prekursornya ini kemudian disilangkan kembali dengan rotundum. Kalau kita mengenalnya itu rotundum Aceh itu. Makanya dari Pulau Sumatera, namanya Pride of Sumatra. Semenjak ini muncullah silangan-silangan terbaru dari Pak Greg Hambali. Banyak sekali, kalau dihitung itu ratusan lebih, sudah di angka seribuan. Dan silangan Bapak Greg Hambali ini memiliki ciri khas. Daunnya corak batik yang menawan. Ya. Silangannya itu kan sudah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Tahan banting, handal, dan disebut aglonema lokal. Karena silangan dari Pak Greg Hambali ya kebanyakan. Makanya harganya lebih mahal. Berbeda dengan aglonema dari luar negeri yang impor itu harganya mungkin tidak setinggi dari aglonema-aglonema lokal silangannya Pak Greg ya. Meskipun tidak dipungkirin ada beberapa aglonema impor yang memang terahnya udah mahal. Seperti Rinjani, Asri, kemudian ada Cochin Escada, kemudian ada Denpasar Moon, masih banyak yang lainnya. Saya juga
Mungkin nanti bisa dicari lagi ya. Yang lain masih banyak ya, yang mahal-mahal. Tetapi tetap dari sisi harga, semakin lama bahkan seperti Golden Hope itu harganya lebih mahal. Nah, maka dari itu tidak bisa dibilang aglonema ini hanya hobi musiman atau hobi sesaat. Perlu diingat, di masa pandemi seperti ini, lini hobi tidak ada matinya dan banyak teman-teman yang selamat secara perekonomiannya, secara finansial setelah bercocok tanam atau membudidayakan aglonema. Karena harganya yang stabil. Ada naik turun biasa, tetapi tetap harganya tidak sampai turun drastis sekali, sudah ada di harga yang bisa diterima pasar. Dan itu menyesuaikan hukum ekonomi. Ketika permintaan naik dan barangnya sedikit, otomatis harganya naik. Tapi kalau produknya itu berlimpah, otomatis kan harganya mungkin turun. Salah kaprah keempat, aglonema adalah tanaman indoor. Jadi boleh dong dirawat dan dimasukkan di dalam rumah. Itu salah kaprah keempat yang sering dialami terutama penghobi pemula. Saya pernah mengalami soalnya. Jadi kalau dulu di masa-masa ketika banyak isu pencurian ya, kemudian saya juga belum memiliki kandang aglonema, saya menyebutnya kandang sempit aglonema. Jadi saya belum memiliki tempat khusus, jadi saya masukkan ke dalam rumah. Dan setelah saya masukkan ke dalam rumah, karena takut dicuri, akhirnya satu persatu tumbang. Ada yang kena busuk, lonyot, batangnya busuk, akarnya busuk, daunnya lonyot, dan sebagainya, hingga kena spot merah dan tidak terselamatkan. Beberapa mungkin teman-teman sudah melihat ya di episode-episode sebelumnya. Saya pernah mengupas hal ini. Ya. Meskipun aglonema ini adalah tanaman indoor, tetapi dia juga membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Dia membutuhkan cahaya yang cocok, yang pas untuk aglonema. Lalu dia membutuhkan penyiraman, pemupukan, pemberian pestisida yang berkala, kemudian suhu yang tepat dan sebagainya. Makanya memang teman-teman harus menempatkan aglonema ini di tempat yang tepat. Karena memang pertama, tidak boleh kena cahaya yang langsung. Ya bisa cahaya pagi sama cahaya sore aja. Nah itu sudah saya kupas lengkap di episode 33 tentang 10 hal yang wajib disediakan untuk aglonema supaya bisa tumbuh dengan optimal. Salah kaprah kelima, yakni aglonema bisa dong menggunakan pot jenis apapun. Nah ini yang salah kaprah, karena tidak semua jenis pot bisa digunakan untuk aglonema. Kadang kan kalau sebagai kita penghobi baru, wah ingin ya mendandanin aglonema dengan, kalau ibaratnya sepatu ya, sepatu yang bagus, yang cantik ya kan, yang indah. Salah satu contohnya ini, aglonema itu sebenarnya tidak boleh menggunakan pot yang lubangnya minim seperti ini ya kan. Ini cuma 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawahnya datar. Ketika dia datar, lalu ini pernah saya bahas di salah satu episode udah lama sih. Kemudian lantainya ini juga datar. Lihat apa yang terjadi. Ini nanti air itu akan mampat, tidak ada keluar. Jadi pot yang terbaik untuk aglonema adalah banyak lubangnya dan di bawah ada lekukannya. Ini saya punya contoh 3 ya. Contoh 3 menurutku bagus nih. Ini ada lekukannya, meskipun ini belum sempurna ya, nggak terlalu sempurna ya, ini kurang sempurna ini, tapi ini sudah lumayan bisa keluar. Ini lekukannya lebih banyak, lubangnya lebih banyak. Kemudian yang lumayan lah, lumayan juga nih, namanya pot yugap. Ini ada lekukannya, jadi ketika air keluar ada lekukannya, dia bisa keluar ya. Di sini pun airnya bisa keluar. Dan yang paling istimewa itu yang namanya nih, green leaf bluebell namanya. Lihat lubangnya, banyak sekali. Dan ini menurut saya ini yang paling ideal ini. Luar biasa, ini ibaratnya kalau dikocor air, airnya akan bebas hambatan keluar. Nah, kenapa demikian? Tujuannya supaya ketika, kalau kita menggunakan pot yang kurang tepat, itu otomatis airnya akan ngecembeng di dalam. Ngecembeng itu bahasa Indonesianya apa ya? Dia akan becek di dalam, kemudian dia jadi rumah terbaik untuk patogen. Jadi kalau ini lembab, kelembaban medianya sangat tinggi karena banyaknya air di sini, otomatis tidak sehat untuk aglonema. Dan itu dengan salah pot itu yang terjadi adalah banyak
batang yang busuk, akar yang busuk, kemudian bakteri jamur itu bisa menyerang aglonema. Jadi kalau terpaksa ya, sudah beli pot ini ya, udah tinggal dikasih lubang lebih banyak, kemudian di sini bisa diiris segitiga. Ini dikasih lubang lagi, tapi kan jadinya jelek ya. Jadi lebih baik belilah pot yang sesuai dengan banyak lubang seperti ini. Itu tadi 5 salah kaprah di aglonema berdasarkan pengalaman saya dan literasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.